teman-teman di rumah, ketemu lagi dengan Miss Caca. Hari ini kita akan melakukan kegiatan melukis di pot. Nah, melukisnya itu di pot ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak melukis itu bahan dan alatnya apa saja? Yang pertama, Miss Caca kasih tahu, kita perlu pot karena kita akan melukisnya di pot. Teman-teman bisa melukis bunga, pohon, binatang, rumput, atau bikin rumah dan membentuk atau melukis bentuk-bentuk sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, kita simpan dulu. Selanjutnya, Miss Caca ada cat air. Cat airnya ini warna pink ya, teman-teman. Lalu ada cat air warna biru. Ada cat air warna kuning. Nah, tentunya melukis itu perlu apa, teman-teman? Perlu yang namanya kuas. Nah, ini ya kuasnya. Lalu Miss Caca juga menggunakan piring kecil untuk tempat menyimpan catnya. Nanti catnya kita tuang ke sini ya. Yuk, teman-teman, kita mulai melukisnya. Nah, di sini Miss Caca mau buat gambar bunga ya, teman-teman. Bunganya itu bunganya masih kuncup atau masih belum mekar. Nah, Miss Caca bikin batangnya dulu. Ya. Terus, nah, ke atas. Agak. Ini ya, teman-teman, tuh. Terus, ini kita lukis, kita bentuk di sini batangnya. Nah. Ini ya batangnya. Lalu kalau ada batang, kita bikin daunnya. Kita bikin daunnya. Di sini juga kita bikin daunnya. Kita bikin daunnya. Ini ya teman-teman tuh, kita bikin daunnya. Di sini juga kita bikin daun. Kita bikin daun. Nah, kalau sudah, sekarang kita bikin apa nih? Rumputnya. Biasanya rumputnya di sebelah sini. Nih. Rumputnya, rumput kecil. Ya. Terus kita bikin teman-teman rumputnya di sini nih. Rumput kecil. Ini ya. Kita bikin daunnya lagi di sebelah sini. Teman-teman kalau sudah, kita sekarang bentuk bunganya. Ini ya teman-teman, kalau sudah kita bentuk bunganya pakai warna pink. Nih, kita bentuk bunganya. Seperti ini. Bentar. Kita bentuk nih teman-teman bunganya seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa tambahkan di setiap batangnya gambar bunganya yang tadi. Kayak bunganya lagi ke arah kiri kalau dari Miss Caca. Seperti ini ya teman-teman. Tambahkan lagi ke bunga yang terakhir di sebelah sini. Mana ya? Nih. Nah, bagus kan? Sekarang kita misalnya kasih nama di sini, tulisnya di bawah ya. Caca, C-A-C-A, C-A-C-A. Caca kasih nama Miss Caca, C-A-C-A, Caca. Nah, lukisannya sudah jadi. Teman-teman coba di rumah ya. Hati-hati melukisnya, jangan sampai catnya tumpah kemana-mana teman-teman. Nah, sekian video dari Miss Caca. Sampai jumpa kegiatan selanjutnya. Dah teman-teman.